walaupun mereka sedang menanti Kitithat Pattimukhit iaitu apit kanan dari Thailand, masih lagi dalam proses. Bersama saya adalah Rosli Rahman selaku bekas pemain pasukan kebangsaan era 90-an. Saya rasa di atas kertas Rosli mungkin ATM Guardian tidak berdepan banyak masalah. Tetapi kita pernah melihat bagaimana Kelantan Warrior juga tunduk di pertengahan saingan Liga, menyaksikan kesemua pasukan sudah pun mempersiapkan. Yang pertama satu servis baik daripada Al-Hafiz ni. Bola tekan jaring tapi dengan ada kekuatan yang ada pada ATM ni, itu Faizul ni, dapat mengambil bola tersebut dalam buat antara yang baik pada Hafizuddin. 0-1. Cuan. Yang dilakukan belum cukup. Jadi blocking dari Hafizuddin. Itu yang menakutkan Apik kanan ya. Bila tahu yang Hafizuddin mempunyai ketinggian yang baik dan mempunyai blocking yang baik. Dua kali berturut-turut blocking memihak kepada Hafizuddin. Lepas itu, kalau lepas tu mata tu memang Hafizuddin pun dah macam sukar untuk mengambil bola. Cuba dia hantar Syaibul tu 50-50. Cuma Hafizuddin gagal lah membuat halangan. Panah dilakukan. Mata untuk Bomber Fighters. Dapat juga Al-Hafiz mencuri mata-mata yang penting ni. Bola sasaran tujuh tu memang cantik. Semua pemain perlu berhati-hati kerana sejak kebelakangan ini sayang tu sikap pertahanan yang sepatutnya beliau dah boleh tackle bola Hafizuddin tu, tetapi disebabkan kelajuan ya Hafizuddin tu yang suka untuk Syaibul membuat tackling itu. Ada usaha dilakukan, tetapi satu lagi faktor yang mungkin boleh diambil kira pada kedudukan agak rapat di antara satu sama lain. 19-20. Bola. Jadi Adam dibawa masuk. Walaupun keadaan kesihatannya tidaklah begitu dalam ataupun dalam kedudukannya agak baik. Minapas
Matahir 20. Selamat untuk kemenangan 21-19. Dua kali berturut-turut. Hijab dari Fadil. Permainan mudah dari Afifuddin. Ya, first ball yang baik. Walaupun bola itu terkeluar jauh gelanggang, tapi hantaran yang dilakukan oleh Nofaizul tidak menyukarkan untuk Afifuddin buat rejaman dan beri mata untuk ATM. Satu first ball yang baik daripada Adam tadi tu. Dalam permainan. Oh, keluar. Jarang-jarang Afifuddin membuat kesilapan. Bola yang dah tentu mata, tapi sayang. Pandang kemas. Arif Fadil masuk 17-15. Ya, first ball yang baik daripada Syahibul ni. Dan hantaran beliau yang cukup cantik tidak menyukarkan untuk Fazil memberi mata pada Bomber Fighter. Main sedia. Masuk. Cantik dari Adam. Ya, dapat juga Adam cari mata sekejap. Sasaran tiga tu. Itulah saya cakap. Arsyad punya bola tu. Sepatutnya Arsyad urus saja kaki. Apa yang mereka nak buat pada ketika itu? Yang sukar untuk Bomber. Mistake masing-masing sendiri orang kata ni. Siapa yang perlu dipersalahkan? Mungkin Sentera hantaran daripada Syahibu jadi terlepas. Masuk dari Fadil. Masuk. Kita lihat Arsyad hanya mengulurkan kaki saja. Betul-betul bola ke kaki beliau. Dia menambah confidence sebenarnya. Tampanan sedikit membias dari Faizul. Ya, first ball yang baik. Wah. Ketenangan yang ada pada kapten itu Nur Faizul ni. Ya. First ball dan hantaran yang baik. Untuk memberi mata kepada ATM. Sekali lagi Afifuddin menjadi kunci utama kepada pasukan ATM Guardian. Tak sempat dihalang.
Oh, tampanan first ball yang agak mulia dari Al-Hafiz. Luar. Balikkan ke 18. Tiga mata yang dipersisirkan oleh bomba. Masuk. Kenapa Fazil tak nak membuat hadangan tu yang saya tak faham juga ni. Dia membiarkan Afifuddin membuat rejaman. Mata akhir. Dari Afifuddin untuk kemenangan buat ATM Guardian. Selepas permulaan yang sedikit mengecewakan. Tetapi kesudahannya tetap jadi milik ATM Guardian. Rosli, mereka meraihkan umpama layak ke final. Tetapi sebenarnya mereka dalam kedudukan struggle di set yang pertama. Itulah yang tahniah juga kepada ATM ni. Akhirnya beliau dapat juga mengatasi masalah pada set pertama dia itu. Tadi itu. Dan tahniah juga pada Bomber Fighter. Mereka menunjukkan satu permainan yang bermutu tinggi.